dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar anda tidak ketinggalan video artis kesayangan anda. Kes saman antara pelakon Putri Sarah dengan bekas madunya Ira Kazar serta dua ahli keluarganya selesai di Mahkamah Seksyen Sivil Kuala Lumpur hari ini. Memetik Harian Metro, perkara itu disahkan oleh Peguam Putri Ummi Kartini Abdul Latif yang mewakili Putri Sarah selaku pelentif ketika dihubungi selepas sebutan kes secara dalam talian di hadapan Hakim Nurmar Muhammad Sani. Menurutnya, kedua-dua pihak bersetuju untuk menyelesaikan kes secara baik di luar mahkamah dan mahkamah merekodkan penghakiman persetujuan itu. Mahkamah merekodkan penghakiman persetujuan pihak-pihak Putri Saraliana dan Ira Kazar pada hari ini di mana mereka menyelesaikan kes secara damai di luar mahkamah. Ada perkara yang sulit untuk didedahkan, jadi kes ini diselesaikan secara baik. Kes selesai. Saya mewakili Putri Sarah selaku pelentif, manakala Ira Kazar sebagai defendant diwakili Peguam Amar Galib, katanya. Pada 14 Jun lalu, kemelut rumah tangga pengarah sensasi Samsul Yusuf, 39 tahun, dan Putri Sarah berakhir apabila pasangan itu sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.